Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Selepas sekian lama mendiamkan diri, pelakon Ira Khazar tampil mempertahankan diri. Susulan dia dituduh memiliki akaun palsu yang digunakan untuk mengganggu bekas madunya, yaitu Putri Sarah Liana. Ira atau Fakira Fatini Khazaruddin malah meminta istri pelakon Azlan Komeng memeriksa telepon miliknya sekiranya terdapat akaun palsu seperti yang didakwanya. Dekat mana aku buat akaun palsu, cuba tengok telefon aku, pantau sikit telefon aku, kata Ira Khazar kepada istri Komeng. Ira berkongsi perkara itu semasa muncul dalam video siaran langsung istri aktor berkenaan yaitu Nur Nilam Ortiz di TikTok. Dalam siaran langsung itu, Nur Nilam memberitahu Ira hanya memiliki satu telefon sahaja bagi memastikan netizen tidak terus membuat seberang tuduhan terhadap Ira Khazar. Aku tahu Sarah orang baik, Ira pula orang baik. Cuma nak buat macam mana, aku pegang telefon dia. Ira ada satu telefon sahaja, jelasnya lagi. Menerusi siaran langsung itu juga, Nur Nilam memberitahu Ira bertemu dengannya untuk belajar memasak tom yam. Ira tengah tunggu Samsul dia keluar kejap tadi. Samsul datang ambil nanti, dia baliklah. Ira datang rumah aku pun nak belajar masak tom yam, ujarnya lagi. Kisah antara Samsul dan Ira sentiasa menjadi perhatian ramai sejak pengarah itu mengumumkan sudah bernikah dengannya di Thailand pada 5 Januari lalu. Nama Ira sebelum ini hangat diperkatakan susulan dakwaan menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Samsul dan bekas istrinya yaitu Putri Sarah Liana. Bagaimanapun, kemelut rumah tangga antara Samsul dan Putri Sarah berakhir dengan lafaz cerai talak satu pada 14 Jun lalu. Untuk rekod, Samsul dan Putri Sarah berkahwin pada 8 Mac 2014 dan mereka dikaruniakan dua orang cahaya mata, Saiful dan juga Sumaya. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.